Setelah melalui proses perizinan yang cukup sulit, akhirnya kami berkesempatan untuk melakukan nelusur di sini. Dan kami tidak tahu apa yang akan kami temui di bekas rumah sakit ini. Semua dalam lingkaran, dalam Dika, musik. Selamat malam. Ketemu lagi di Diary Misteri Sarah bersama saya, Sarah Wijayanto. Saya Fadi Iskandar. Saya Demian Aditya. Wisnu mana? Nu. Enggak apa kali ini enggak ikut. Enggak ikut. Sini, Nu. Ini ketuker. Nah. Enggak usah ikut, maaf. Kenapa? Dulunya lagi gak bisa ikut. Oh, kenapa Mas Nunu bisa ikut? Karena lagi ngiringin band Kak Nunu. Bukan. Bukan. Gila, ngirim siapa ya? Pak Ganjar ya? Wali kota ya? Iya. Udah. Udah. Ganjar, Komar. Ketawanya keras banget, buset. Ulang-ulang. Dika, ganti musik. Gue udah pake klipan gak ya? Beh. Udah belum? Udah di sini nih. Musiknya okay. Nih. Ini musiknya fun. Wah, ini enak nih. Ini fun nih musiknya nih. Oke. Okay. Hai Sarah Dix, ketemu lagi di Diary Misteri Sarah bersama saya, Sarah Wijayanto. Saya Fadi Iskandar. Saya Wisnu Hardana. Dan hari ini ada gosip apa nih, Fad? Nih kan ini udah... Bukan acaranya itu. Itu siang sama pagi. Oh iya. Siang sama pagi. Ini kan malam-malam. Oh, ini malam-malam ya? Jadi tau gak sih, Beb? Kemarin tuh ya. Oke, okay, ini gini. Anaknya aktif ya, Bun. Beb, tau gak sih, Beb? Ini tuh kita lagi di sebuah rumah atau villa ya? Sebuah villa ya, yang udah 20 tahun kosong. 20 tahun.
tangan gimana ya? Gimana? Gimana sih? Gimana? 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 Iya, gini-gini. Oh iya. Iya, gini. Gitu. Coba. 20 tahun kosong, Beb. Iya, 20 tahun kosong. God damn. God damn, song. 20 tahun kosong. Iya. 20 tahun kosong. Itu antara dia mau milih untuk single atau nggak laku. Kenapa lagi Pak Ganjar? Kenapa? Kasian nggak ada temennya. Iya. Lu ngapain lu? Lu tuh time out. Salah apa lagi lu? Jagain lampu. Oh, jagain lampu. Lampu. Lilin, bukan lampu yang dijagain. Oh iya, opening. Ya udah. Ya udah. Tadi setengah jam di situ ngapain? Kasian. Nggak apa-apa, dia emang ini kok emang kerjanya rajin. Ya udah, kita langsung masuk aja sih guys. Soalnya seperti biasa, kita juga kan nggak pernah kayak mendengar informasi apa-apa, jadi mendatengin aja. Ya, kita lihat ada yang apa sih, di dalam. Ya, kita nggak... Ya, kita kadang... Bentar. Nggak apa-apa. Kenapa? Oh, poon. Gue anaknya positif vibe banget. Pohon pasti. Nanti aja. Nanti. Afirmasi. Langsung masuk aja ya, Pak. Emang ada apa ya? Nanti aja afirmasi. Emang ada apa ya? Hah? Lu pohon kan? Nanti aja. Pohon? Iya, oke. Okay. Iya, maksudnya kan kita biasanya kan memang setiap datang ke tempat itu, kalau misalnya emang kita dapat data, ya coba kita pakai data itu gitu. Tapi kita belum kan dapat informasi apa-apa belum. Nih. Tapi selama ini setiap DMS syuting, kita selalu mengantongi izin, dan selalu semuanya tertulis ya. Jadi enggak satu. Tertulis dari kedua belah pihak gitu, jadi kita nggak asal masuk aja ya, gitu. Tidak terespes. Bikin konten terus tanpa izin nggak mungkin. Iya. Ini kita ngelakuin ini dari awal pertama kali ya, 31 Oktober 2018 ya. Selalu pakai izin ya. Iya. Anaknya tertib ya. Standarnya gitu. Iya, anaknya tertib ya. Walaupun mukanya berandalan kayak gue. Emang berandalan? Emang kurang berandalan apa gue? Enggak lah. Enggak. Masa sih? Rasanya aja berandalan. Tapi? Sebenarnya enggak. Masa sih? Iya. Gak tau. Yaudah yuk langsung masuk. Let's go. Enak banget ya di sini. Dingin. Kayak di Tangerang. Itu udah kolam renang ya? Itu kolam renang ya? Wah. Ada apa? Ada banyak gangguan di tempat bilasnya. Tempat bilas ini, oh, yang ini tempat nih. Bilas. Tempat bilas abis berenang. Ya. Kata siapa? Jaga. Oh, ini kita baru tahu nih. Lu ngomong dong. Kita jaga. Jaga. Mana orangnya? Di sebelah sini ya, Sof ya. Oke. Okay. Kenapa geter-geter, Pak? Kenapa lu? Itu siapa? Kenapa lu geser? Ada yang duduk, geserin? Duduk di maksud itu, ya? Duduk di situ? Iya. Duduk di... Ji, goyang, Ji! Yang kedua, itu. Ji, goyang, Ji! Yang kedua. Itu berat loh, nggak mungkin angin dong. Yang kedua doang tapi. Yang ini kan? Yang ini satu nih. Ah. Yang sebelah sini kan tadi. Ah. Tadi gue liat goyang dikit. Oh gitu. Itu tuh. Goyang nggak sih? Coba. Oh iya. Enggak. Samperin, Ji. Kok ayo lu aja? Oh, iya. Kamera lu. Go. Ayo go. One. Ayo Ji, seru Ji. Ini gue yang senterin. Ayo, Fadi, go. Gue kata gue dupa. Tadi lu dapet gak sih kayak gerak? Dikit ya? Mm-hmm. Gerak tipis gitu ya? Mm-hmm. Oh gila, lawas banget tuh Ji. Tuh liat tuh teksturnya. Apa sih? Hai, selamat malam. Mohon izin ya, kita datang, gak mau ganggu. Merinding gak? Lama sih, cincau banget ya guys. Ijo, gue nggak tahu nih dalamnya segimana, pasti dalam banget. Bentar. Ke tempat bilas juga nih Ji.
Nyampe nggak kamera lu? Enggak, kecil sih, Ji. Kayaknya ada dua tempat bilas ya. Pokoknya gede-gede, Ji. Ini tempat kayak bekas kol untuk makan-makan gitu. Tempat ngumpulnya di sini. Di tengah-tengahnya itu ada untuk pakai payung, cuman payung udah nggak ada. Feel yang di seberang bagus ya. Langsung gunung itu. Oh, itu langsung. Oh, belakangnya langsung gunung. Uh-huh. Di Tangerang ada gunung ya? Tangerang. Ini di mana sih? Gua tidur tadi di jalan semua. Tadi gerakin ya ini ya? Atau lagi main di sini? Ini. Tutup. Ini bagus sih, Ji. Ya. Itu kayak taruh sharing gitu ya. Iya. Ini belakangnya, Ji. Enak sebenernya ini. Enak banget tempatnya. Ji, ada lagi jalan sana, Ji. Iya. Masih ada fishbowl. Hah? Nih? Oh iya. Baru ada fishbowl. Oh, ini udah lama, Ji. Udah karatan banget ya, Ji. Orang-orangnya juga udah lama pas banget. 20 tahun sih, make sense ya. Nuk. Nuk. Wisnu udah... Tadi sempet ngeliat sesuatu di situ. Wisnu ngeliatnya apa sosoknya? Berdiri di sini. Bukan duduk ya, cuman berdiri di situ. Oke. Di situ. Cewek, cowok? Cewek. Oke. Duh. Yang di belakang kita siapa dulu? Dia itu siapa? Yang di pintu? Iya, yang di pintu. Iya kan? Oke, okay. Udah ada yang nyambut di pintu. Kita permisi juga mau syuting di sini. Terus dia ke depan kita, Mbak. Maksudnya ke nyamperin. Iya. Gitu. Mudah-mudahan kalau memang ada pesan bisa tersampaikan dengan baik. Oke. Okay. Tapi bukan Miss K ya, Nuk? Bukan. Tapi tinggi loh, Mbak. Maksudnya nggak yang... Mayang. Mbak. Tadi di sini, Mbak. Oke. Perempuannya ini usia 40-an ya, Nok. Mbak. Mungkin agak lebih tua 2-3 tahun gitu. 45 lah. Yang rambutnya tuh Mbak pikir tadi dicepol, tapi ternyata diikat satu. Tapi ininya tuh rapih banget, Nok, seperti ininya. Kayak orang disasak dulu sedikit, terus tapi diikat gitu. Diikat. Ke belakang, jadi ke belakang gitu kan, Mbak? Bukan konde ya? Bukan konde. Bukan konde. Ya. Tapi diikatnya kayak ngek gitu ya. Terus kayak postur tubuhnya tuh kayak gini nih, Nuk. Kayak... Iya. Ngeliat orang tuh kayaknya... Begini. Apa, Ip? Astagfirullahaladzim, Andi mukanya serem banget liat lu.
Bentar, ini siapa yang pegang lampu kalau gitu? Ini? Bukan Andi. Ini siapa? Kok Sofyan? Kenapa bukan Andi? Tukeran ya? Kenapa? Oh, itunya mana? Masker? Iya, masker pakai. Tadi ya? Wah. Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini rame-rame? Masuk, masuk. Mas, Mbak, dari mana nih? Kami kaget. Kan? Kena tuh lutut pasti. Iya. Terus dia. Oke. Fat, tadi. Terus tinggi loh. Iya. Kita udah dapat sosok perempuan bareng ya tadi. Bisa ngeliat tinggi. Tinggi apa melayang, Nu? Gak, iya, gak tahu nih. Iya. Ini kan afirmasi sama Mbak. Oke. Dan kalau misalnya boleh diperagain. Gimana? Tadi kan dari awal malah. Ya, Mas, kita bertiga. Mas bilang kita harus di sini dulu. Oh, iya. Sini, begini. Pas masuk nih? Begini, duduk di sini. Pas tadi di sini? Iya. Posisinya pas masuk? Yang di awal kita kesini kan nggak? Oh, kita lagi jalan tadi. Iya. Dia udah ngeliatin. Di sini, di bagian sini. Tapi segini nih. Ini kepalanya di sini nih. Itu tinggi banget kan kalau misalnya tinggi, emang. Iya. Wisnu boleh gambarin nggak, Nu? Udah jelas tadi, Nu? Dressnya, formnya lumayan. Tapi dressnya gue belum begitu dapat. Oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti kalau misalnya udah wajah. Sedapetnya aja dulu wajahnya. Kalau udah dapat nanti lanjutin lagi aja. Betul. Ini klasik banget ya. Iya. Tempatnya di bawah gini, Sar. Iya. Seru ya? Yuk kita karaokean. Bukan. Kayak tempat karaoke. Boleh, boleh deh. Oh, sering ya? Hah? Langsung nih, di sini lagi dulu. Iya. Wisnu, biar gambar dulu ya, Pak Dem. Kasih lihat ke Saradix, Wisnu. Ini pakaiannya masih... Sorry, ini rambutnya agak putih, Nu. Abu-abu gitu, yeah. Apa? Wisnu. Agak coklat. Coklat. Apa? Bukan agak coklat enggak hitam gitu. Bukan uban ya? Bukan uban, heeh. Bukan uban, jadi rambutnya kayak disemir kali ya? Iya. Kayak disemir. Tapi dari bentuk hidungnya kayak bukan orang sini ya? Enggak kan ya? Enggak tahu deh. Terus sama apa ininya? Apa? Struktur jawanya. Strukturnya kayak panjang. Panjang. Keras. Keras. Kayak campur gitu ya. Nah. Usianya tuh 40-an kan, ya. 4 hmm. Paling di atas aku berapa tahun? 2-3 tahun. 4-4-4-5 gitu. Jauh dong. Oh. Berapa sih umurnya? Gue 42. Ini kan 4... Gue pikir 32. Gue 23. Oh, make sense. Kok kurang? Kan adiknya. Hah? Gue 21 tetap. Dari dulu sih umur gue segini-gini aja 21. Oke. Okay. Kalau secara energi Wisnu nangkepnya tekanannya apa? Apakah ada rasa sedikit tekanan nggak nyaman atau biasa aja? Bukan nggak nyaman ya, jadi ada sesuatu ekstra BGC itu banyak, ngerti nggak, Mbak? Maksudnya bukan masalah ya, apa sih? Dia bawa emosi yang berat. Yang berat. Terlalu berlapis-lapis. Nah, rasanya, bukan dia yang negatif gitu nggak? Cuman dia bawa. Bawa emosi negatif, maksudnya bawa ya beban. Apa ya, masalah-masalah yang ngejelimet yang dia belum bisa lepas kali mungkin ya. Mungkin ya, itu yang bisa rasain. Oke, okay. Jadi bukan mengintimidasi secara energi gitu loh. Iya. Mbak dapat nama Mita, Nu. Mita panggilan dari kepanjangan atau? Panggilan dari kepanjangan, namanya panjang. Nah. Itu panggilan Mita itu disingkat gitu. Ada, terus nama, Nu, tulis nama Mitanya tuh bukan M-I-T-A. Jadi kayak ada H, Mita, ada kenapa, Mita? Kenapa, Nu? OCD ya? Iya. OCD. Enggak tahu gue. Iya, kebiasaan. Jadi dia kayak Gue hey. Blocking aja lu OCD. Heeh, Wisnu OCD. Wah, parah. Enggak kuat dia. Blockingnya beda dari biasanya, enggak kuat Wisnu. Tuker kata dia. Lu kalau misalnya gue blockingnya gue gini gimana, Nu? Gue pulang aja deh. Oh gitu. Kenapa? Nah, ini Mbak enggak tahu ya. Ini tahun ini tuh apa? Kayaknya tahun apa, tahun dia nggak ada atau tahun kejadian yang tidak bisa dia lupakan gitu. Maksudnya ada satu kejadian yang buat dia tuh mungkin sampai akhirnya kebawa gitu. Kebawa maksudnya kebawa linggar di sini atau yang menyebabkan dia linggar? Oh. Kayaknya ya. Soalnya itu jelas banget. Jadi satu
kalau ada satu itu 9 79 atau 80 ya. Pokoknya antara 79 sampai 82. Antara itu. 79 sampai 82. Gimana? Jadi ditulis nanti aja ya untuk nanti aja. Nanti aja kalau nanti ada, aja. Kalau dia mau komunikasi sama kita kan kita jadi. Tapi kenapa dia tadi rasanya Nunu ya rasanya dia kayak yang ah gimana ya? Jadi kayak ini apaan sih gitu. Kayak gitu loh, enggak yang santai gitu ininya. Presence-nya. Presence-nya. Ya mohon maaf ya tadi kalau misalnya yang gua yang ngerasain lebih galak Fat. Mukanya galaknya karena struktur mukanya juga ya. Tapi tadi lebih ini lebih begini, galak lebih begini kayak soalnya akhirnya entah mungkin karena dia ngerasain Mbak sama kita kali jadi akhirnya kayak oh ya udah. Agak tondang. Ini tuh kayak mukanya Fat galak marah sama ada cemasnya nggak sih Sar? Iya. Nah itu dia makanya gua feeling gua kayak bawa banyak baggage ya banyak beban. Bila dari ekspresi yang Wisnu gambarin ya. Dari energi juga mungkin dari rasa. Iya ya bukan intimidasi ya Nuh ya. Bukan. Oke kita lock dulu aja. Ya. Kita sambil explore. Aku mau lihat ini kamar ya Pak. Ini bisa dimasukin nggak? Bisa. Let's go. Bagus tuh padahal. Wah karpet guys. Wah lucu juga ya, yang ini merah. Bentar. Ini biru. Bentar. Bunyinya lah tuh, udah pada terbang-terbangan. Pak, masker ya semuanya ya. Masker Ip, Pak, masker Ip. Masker Ip. Kayaknya ini gak perlu di-explore deh, Sal. Biarin aja udah, gak apa-apa. Ini udah dibuka. Oh, udah aja, Sal. Jadi dia teriak lagi. Let's go. Mana gaya klasik? Ih, jangan lu ntar digambar Mas Nunu lu. Ini sih. Lihat-lihat kepala ya, guys. Bagus tau sebenarnya kamarnya. Bagus kamarnya kan. Kamar mandi juga lega lagi. Ya, zaman dulu sih mewah ya segini ya. Mewah banget ini. Terus mah. Dia ada ininya ini nih, apa? Jawa-jawa ini lah, ukiran-ukiran kayak gini lah. Apa sih? Gebyok. Ya, gebyok. Dasar lu, gebyok. Boleh enggak Mbak dibuka, Mbak? Boleh. Mau buka dulu boleh? Boleh enggak sih dibuka nih, Sofyan? Boleh, nanti hand sanitizer aja. Dikunci. Oke. Mungkin selam. Ini apa, Mbak? Oke, Wisnu. Ini ada sosok perempuan lain. Iya. Tapi ini dari luar. Ini dari arah juga. Kolam renang. Karena juga katanya gitu. Iya. Mati lu dari kolam renang gua tadi habis dari sono. Kayaknya. Dari situ. Ada di Aji ya? Di Aji. Enggak. Sekarang dari ada situ, di belakang Aji. Ya. Di kamar mandi. Kasih tadi, ya. Oke. Okay. Pas di bathtub-nya itu. Dia masih ada sekarang. Gambar mukanya serem banget tapi. Bisa kelihatan gak? Lumayan. Gambar dong. Kalau begitu ya, Nuk? Itu yang ada di luar ya. Kok dia gitu? Pegel kali lahirnya ya? Gini. Gambar. Itu tuh. Kenapa sih gerakannya aneh? Coba di shoot deh, Ji. Coba. Agak lama deh, Ji. Coba. Nah, coba. Oh, dia lihat. Apaan? Lihat ke sana. Iya. Gua ngeliat kamera aja deh. Merem. Nggak mau asal. Iya, coba. Nanti gua ketiduran lagi. Nggak. Gelap, Sal. Rasain. Thank you.
lapor, nggak bisa. Silau banget lampunya. Ditolak. Hah? Dinolak soalnya. Siapa? Pak Di. Oh iya. Agak picky sih gue. Kepo takut. Eh, serem ya. Coba ya. Dorongan besar. Bu, aku cuma dengar dia teriak malu, 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 malu. Hai, selamat malam. Bisa bicara dengan saya? Bisa bicara ya? Boleh tahu namanya siapa? Jangan digituin jarinya. Baru ngerasain ya? Iya. Aneh nggak? Aneh ya? Jari kamu emang nggak kayak gitu? Ini yang bener tuh gini nih. Nih ya, aku kasih tahu ya. Yang bener tuh bukan gitu, gini nih. Nih. Jangan gitu, nih. Nah, yang bener tuh kita kayak gini jarinya. Kalau jari kamu kayak gimana? Jari kamu kayak gimana? Jari tangan kamu? Kayak gitu. Oh ya, oke. Okay. Ya udah. Kita udah tahu, udah. Udah dinormalin lagi, ya. Bisa ngobrol sama saya? Bisa. Bisa. Tadi kamu dari luar ya? Kamu tinggalnya di mana? Di dekat kolam renang? Iya. Iya. Tadi kamu ngeliat saya datang nggak? Lihat. Iya. Oke. Tadi kamu duduk di ayunan nggak sih? Iya. Oh, kamu duduk di ayunan ya? Iya. Makanya tadi saya datengin kamu. Kamu udah lama di situ? Udah lama. Namanya siapa sih? Kan biar kenal kita ngobrolnya. Terus kenapa kamu samperin kita kesini? Pengen ketemu sama siapa? Rame. Biasanya kamu sendiri ya? Iya. Nggak punya teman? Enggak punya sama sekali? Enggak. Eh, mau lihat nggak sebentar? Nih. Nih teman saya Wisnu gambarin kamu, mau lihat nggak? Mau lihat? Bukan ini. Coba kasih lihat dong. Coba kasih lihat dong. Ini mah ngambilin tadi bukti. Coba nggak tahu? Kasih lihat aja dulu. Kasih lihat dulu. Iya kasih lihat. Ini kamu bukan? Ini kamu bukan? Hah? Itu kamu bukan? Iya. Kok kamu bentuknya begitu sih? Iya, itu kamu ya? Iya. Namanya siapa sih? Udah lama kamu di sini? Kasih. Mama. Ini kamu ya? Iya. Ini sakit nggak? Bagus ya. Iya, bagus. Ini kamu sakit nggak? Ini kamu sakit nggak? Ini kamu sakit nggak?
Oh. Ini kamu sakit nggak? Enggak. Aduh. Masih kan, ya? Belakang mana itu? Hah? Jadi gimana sih? Benda itu dong. Tisu. Tadi mau bilang gerakannya aneh, dia anak cacat. Ini wanita dewasa loh ini. Udah dewasa lo? Udah dewasa, iya. 22 tahun, 22, 23. Ini di apa? Dibuang sama keluarganya? Enggak, Fat. Bukan dibuang, tapi di... Aku nggak tahu ini bapak atau ibu ya, karena aku hanya ngelihat bayangan di belakangnya dia. Salah satunya ini, itu ada hubungannya sama... Aku nggak tahu apakah dia ngikutin sekte atau memang... Dia ini siapa? Bayangan ya? Ayah, orang tuanya dia. Oke, terus? Nggak tahu apakah dia ngikutin sekte atau emang terlibat dalam ilmu hitam. Dan tenggelamnya jauh. Gitu. Pelaku ya. Aku ngelihat ada apa? Jadi bangunan tua gitu ya, Fat. Tapi ini bangunannya tuh aku cuman nih kayak bagian belakang dari kayak rumah cukup besar gitu. Kayak modelnya agak rumah Belanda karena toiletnya di luar. Anak ini tuh ada di kamar yang terpisah gitu. Aku masih belum paham kenapa harus digembok. Jadi ada momen kayak digembok terus dibukain itu. Dia nggak tinggal di rumah utama? Di rumah nggak di dalam, tapi maksudnya pintunya itu kayak pintu kayak ruang terpisah kalau mau. Jadi sebelahan deket toilet. Kalau mau ke kamar mandi, nah itu ada kayak guard house ya? Kayak guard house, tapi ya di bagian belakang rumah itu. Aku masih belum dapat nih. Kuat nggak ya gue ngomong lagi sama dia? Coba, boleh tanya nggak? Tangan sini, kenapa sih dia tangannya sebelah sini nih? Ini, Nu. Tangannya sebelah sininya. Sebelah sini nih. Sila dulu. Oh iya, belum. Sorry. Tangannya yang sebelah kiri itu tidak tumbuh dengan sempurna ya. Jadi kalau megang sesuatu dia pasti akan karena nggak bisa kayak kita kayak gini. Terus sama ngomongnya agak susah. Tapi dia bisa komunikasi, dia ngerti. Aku takut deh. Maksudnya ini sadis banget. Tapi udah penasaran. Maksudnya sadis tuh gimana? Nah, maksudnya, ya keterbatasan fisik tuh kan bukan masalah ya kan? Iya. Sebenarnya gitu. Yang Sarah bilang sadis ini apa? Di belakangnya tadi aku masih agak penasaran dengan orang tuanya yang kamu bilang apakah mengikuti sekte apa enggak apa? Itu iya. Gue masih belum dapat korelasinya. Iya, karena kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku ngelihat anak ini ditumbalin. Bukan, jadi aku ngelihat dari bayangan siang orang tuanya ini aku ngelihat ada sesuatu yang gelap gitu, yang menyelimuti. Nah itu tuh kok dan kayak apa sih kayak ilmu hitam kayak nggak tahu tersesat atau kecebur di dalam situ atau mereka sengaja gitu.
Itu kan mesti aku belum kelihatan, tapi aku yakin itu kayaknya tuh ada hubungan dengan itu si orang tuanya ya. Nah, kalau si anak ini dia emang dari lahir gitu kayak gini. Tapi aku curiganya perempuan, ibu. Oke, ibu. Ibunya. Dan buat apa? Buat kasihan banget ya. Gimana ya? Buat apa, Sar? Apa dia bilang mau buat? Buat apa ya? Aku manggilnya siapa yang namanya ya? Masih ingat nggak namanya? Namanya siapa sih? Boleh tahu namanya siapa? Boleh tahu namanya nggak? Boleh tahu namanya nggak? Lin? Lin? Oh, lihat. Cantik ya? Iya. Boleh tahu nggak orang tua kamu di mana ya? Hah? Orang tua kamu di mana ya? Ada. Sayang sama kamu. Orang tua kamu sayang sama kamu. Iya. Katanya. Kata mereka iya. Kamu sayang nggak sama orang tua kamu? Sekali. Hmm? Sayang. Sekali. Sekali. Iya. Kamu ingat nggak memori terakhir kamu ketika kamu hidup? Hah? Apa yang kamu ingat tentang memori kamu terakhir sebelum kamu ada di sini? Apa yang kamu ingat? Kenapa? Kasih lihat ke Sarah. Ini Sarah nih. Kamu lagi ngobrol sama dia kan? Iya. Apa memori terakhir kamu sebelum kamu ada di sini? Bisa kok bicara sama kita. Uang. Uang? Apa? Dibuang? Uang. Uang apa? Kamu kerja apa? Hah? Uang kerja apa? Uang kerja. Siapa yang kerja? Aku. Kamu kerja apa? Hah? Kamu kerja apa? Yuk cerita sama kita yuk. Cerita aja gak apa-apa. Kamu kerja apa? Nah, dia tuh.
kerja, ada yang datang terus tidurin dia gitu. Astaga. Orang tuanya tahu? Ibunya yang bukain. Bukain kamar itu. Jadi kalau misalnya ada cowok datang, ini yang bolak-balik orangnya sama. Jadi ada yang datang tuh selalu sama orangnya, terus dikunciin, kuncinya tuh bukan kunci gini tapi kayak ditutup gitu, terus baru di gembok. Iya. Yeah. Iya. Nah, iya itu. Iya, iya, selop gembok gitu. Terus nanti kalau udah si cowoknya bakal dong 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 terus dibukain. Udah gitu. Wah, edan. Dia dari keluarga enggak mampu emang. Itu rumah kayaknya punyanya si orang ini. Orang ini siapa? Si orang yang masuk ke kamar itu sama selalu. Orangnya sama sih. Yang punya rumah. Aku tadi pikirnya itu emang kayak brothel house gitu. Maksudnya cowok-cowok bisa pada datang. Ternyata bukan. Emang rumah pribadi. Satu ya? Orang ini no, gitu. Jadi orang tuanya kerja di si orang ini. Ya kayaknya. Tapi mereka kayak tinggalnya juga bukan, maksudnya dikasih kayak tinggal di situ juga. Gitu. Iya. Cuman si anak ini di rumah yang di satu rumah tapi di bagian belakang. Iya paham. Jadi deket dapur di belakang tuh kayak dapur, terus ada tempat nyuci. Iya. Gitu. Dan maksudnya bukan yang kotor ya, bersih gitu. Dia di dalam sini tuh dia nangis. Jadi dia kayak tadi Fadi nanya nge-trigger sesuatu. Iya, dia nggak bisa apa-apa gitu. Dia ngerasa nggak bisa ya menjalankan kehidupannya secara normal. Dia pengen ngebantu orang tuanya. Ternyata caranya sama orang tua dikasih tahu caranya, dikasih jalannya begitu. Dikasih jalannya begitu. Ya. Tega sih. Nanti kita doa. Dia yang udah penasaran kok bisa formnya jadi berubah gitu loh. Apa karena marahnya dia atau... Enggak sih, itu kan, karena memang dia kan cacat dari lahir sebenarnya. Bukan, ini loh, Pat. Apa mukanya tuh... Dia kan emang gini, Nuk. Enggak. Ini apa sih, giginya agak runcing-runcing sih, Sal. Jadi menakutkan gitu jadinya. Jadi, tadi waktu komunikasi juga, selain sedih itu ada rasa marah ya gede gitu. Ini Mbak tuh kayak tetap seperti terbakar. Dapat nggak Nuk? Enggak. Masalahnya anak ini, Sar, waktu pas gue tanya memori terakhir, selain memori itu ketika dia apa, karena uang tadi untuk orang tuanya, kamu ngeliat gak kenapa dia meninggalnya prosesnya? Dia lompat. Bunuh diri. Karena dia gak kuat, gak bisa. Apa yang nggak bisa, udah terlalu berat lo yang dirasakan di sini, dia akhirnya kalah, terus dia lompat gitu. Karena dia di dalamnya dia itu gue biasa, gue nih nggak apa-apa gitu, tapi keterbatasan, ya mungkin jalannya apa bicaranya, tapi di dalamnya tuh biasa gitu sebenarnya. Nah itu dia kayak banyak kemarahan juga di dalam situ. Dia lompat dan dia nyesel gitu. Dan kayaknya tadi baru inget ya. Dia ngapain. Dia lompat. Ya. Di sini? Di arah sini, Mbak? Di arah sini. Ini arah tahun berapa ya, Mbak? Nggak kelihatan bajunya. No. Tapi mungkin
80-an kayak. Udah zaman modern tapi masih tinggal di rumah kuno gitu. Cuman rumah kunonya bagus no, maksudnya. Lantainya tuh jelas banget bang liatnya. Terus ada bau khas rumah apa sih? Kayak bau pohon atau apa sih? Kayak bau pinus. Iya pinus ya. Kalau misalnya abis hujan tuh, kalau abis hujan ada kalau misalnya. Gue nggak tahu tuh abis hujan gue biasanya kalau nggak bau gitu. Tanah bau aspal tuh. Pine oil gitu kan? Iya. Oke, yuk kita sambil moving lagi ke luar. Keluar. Itu antara mau keluar atau mau ke atas pada? Atas bisa nggak sih? Bisa kan? Atas bisa nggak? Bisa. Lu penasaran di atas tadi? Bisa tuh penasaran di atas. Something apa gitu. Ini masih dipakai deh kamar Pak. Tuh, deh. Masih dipakai, bersih. Iya. Iya kan? Coba lihat. Tuh. Oh iya, jangan deh. Enggak usah. Ini juga bersih nih. Iya. Di sini ya, Mbak? Di sini ya? Tuh kan, lihat. Hah? Kamarnya banyak ya. Sosoknya apa, Nuk? Mbak apa ngeliatnya? Di sini. Di sini ya, Nuk, tadi. Kayaknya dari arah belakang ya, Nuk, dia. Panjang-panjang gitu ininya. Ya, creature. Maksudnya ada setengah binatang. Ada binatangnya gitu. Ya soalnya udah terlalu empat tangannya. Tangannya empat. Binatang, campuran binatang. Dari belakang ini. Kebun. Ya dari kebun. Ini mau gambar? Binatang. Jelas nggak? Kalau mukanya apa sih? Bagaimana sih? Kayak human juga, maksudnya humanoid, tapi. Tapi binatang. Oh. Kayak dok-dok nggak sih? Kayak iya. Gitu. Tapi ini pun, tapi pendek. Pendek. Ininya kayak pak, kayak. Gitu. Nah, aneh deh. Tapi kayak humanoid gitu, iya. Gitu. Kayak uf. Gitu. Itu werewolf guys. Maksudnya kita bilang uf itu werewolf. Coba digambarin nggak? Boleh. Apa nanti aja? Serah nu. Serah. Ini ada yang mau mbak kurik nggak di sini? Enggak sih, Mbak masih ini, masih. Udah, Mbak sementara gambar itu dulu aja. Iya, Mbak masih tenang-tenangin sih itu. Iya. Nanti kita lihat ini aja. Siapa kamu? Kamu siapa? Mita. Mita? Hai Mita. Tadi kita ketemu di depan pintu ya. Udah lama kamu di sini? Hmm? Iya. Yeah. Kenapa kamu melihat urat nadi ini? Itu yang kamu lakuin sama diri kamu? Kenapa? Kenapa Mita kamu ngelakuin itu? Hmm? Kenapa kamu pakai apa ini? Pisau? Pisau? Iya. Kenapa? Kenapa kamu ngelakuin itu? Capek. Capek? Capek akan hal apa? Semua. Capek. Salah satunya? Semua.
semua apa kita nggak tahu. Apa yang ngebuat kamu harus melakukan hal itu? Kamu? Iya. Kamu menyesal? Dulu ketika kamu melakukan itu, melakukan hal tadi. Marah. Marah kenapa? Marah. Sama siapa? Sama hidup. Hidup. Kenapa hidup di kamu? Hidup aku. Hidup kamu kenapa? Enggak seperti yang aku mau. Kamu pengennya seperti apa? Bahagia. Kamu enggak bahagia? Kenapa kamu enggak bahagia? Kamu punya orang tua? Kamu punya pasangan? Enggak. Kenapa kamu gak bahagia? Apa yang membuat kamu tidak bahagia? Bantu. Di dalam sini. Siapa itu? Hati-hati ya, Fat. Enggak, ada Deser. Yang bolong. Enggak ada yang bolong sih. Thank you. Mita. Debu ya, Allah. Debu ya? Ada plastik sampah enggak? Mita, apa yang membuat kamu marah? Semuanya. Semuanya? Iya. Apa yang paling kamu paling ingat tentang kamu tidak bahagia? Apa? Terlalu banyak keinginan. Tapi? Kemudian? Ya, maunya semua bisa. Apa yang pengen kamu bisa? Menikah. Terus? Bahagia. Terus? Punya anak. Terus? Seperti yang lain. Ternyata? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa kamu gak bisa menikah? Gagal terus. Sudah mencoba berapa kali? Berkali-kali. Dengan orang yang kamu cintai? Ya. Orang tua kamu mengizinkan? Semua. Siapa yang membatalkan? Selalu bermasalah. Selalu bermasalah. Iya. Cuman gara-gara itu akhirnya kamu mengakhiri hidup kamu. Iya. Menyesal kamu sekarang? Menyesal. Apa yang paling kamu ingat
masalahnya dengan calon pasangan kamu? Hal kecil aku pengecut. Contohnya? Hanya berharap tidak mau berusaha. Pasangan kamu berusaha? Semua orang berusaha. Kamu tidak? Aku terlalu sombong. Terlalu sombong. Sorry, Fat. Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Sorry. Bersih kok. Sorry. Umbelat ya? Enggak umbel sih, air doang. Kayak bayi ya? Kalau umbelan tuh ada upilnya kan? Emang ya? Enggak, umbel lah gitu. Oh, itu umbel. Gue pikir umbel tuh ada upilnya. Warnanya apa, Nok? Bening, ada kayak ijo-ijoan. Wow. Susah dia, ya, bunuh diri ya. Tapi dia ini, Nok, pada saat dia begini, terus udah mulai hilang itu dia kayak, mau ngapain gitu. Oh. Terus udah okay, gitu, okay. Dia udah kadung darahnya udah kehabisan, dia nggak bisa apa-apa, udah lemes, mau teriak nggak keluar suaranya gitu. Nggak tahu dia tuh gimana keadaannya tuh kayak gitu. Dia detik-detik terakhir sebelum dia lewat aja dia udah menyesal ya. Dia Mita ini adalah seorang perempuan, aku bisa bilang dia perempuan mandiri yang memang dia punya pekerjaan bagus, tapi pride-nya itu terlalu apa ya? Dia ngerasa bener kata dia, kata-kata dia terlalu congkak, apa sih terlalu sombong dia, ya? Dia terlalu sombong dan dia berharapnya tuh terlalu berlebihan. Jadi cuman kayak mana nih, tapi dia tidak melakukan apa-apa untuk merubah apa yang ada di hidupnya gitu. Misalnya hal kecil deh, Fat. Dia maunya orang ngertiin dia. Tapi dia nggak mau ngertiin orang dan dia tidak bisa menerima pandangan orang lain gitu. Kan pasti kan berbeda. Orang dua orang aja bisa berbeda gitu. Nah, dia tuh nggak kayak pokoknya gue paling benar gitu. Pokoknya gue yang tahu segalanya, gue yang ya kalau lo mau lo yang usaha. Tapi sebenarnya dalam ngerti nggak sih gitu. Dia gagal nikah itu 4 kali. Yang satu udah sampai tahap tunangan, yang lainnya masih apa kayak udah mulai rencana terus tiba-tiba pisah gitu. Itu juga karena ego dia. Tapi akhirnya dia ngerasa kayak kok nggak ada yang mau sama gue gitu. Sebenarnya masalahnya kan dia selalu melihat keluar, nggak ngelihat ke dalam. Jadi dia nyalain orang terus. Lu emang hidup ini tuh, hidup gue tuh susah. Sebenarnya tuh nggak juga, Nu. Iya. Kayak dia nggak mau reflek ke dalam, nggak mau koreksi. Kenapa selalu, ya? Selalu blaming ya, selalu. Dia cari terus keluar kayak ini semua karena lingkungan gue. Ini karena ini, karena itu, karena ini. Dia lupa. Udah akhirnya udah lewat baru dia kayak oh iya ya kayak kok gue nggak ngelihat ke dalam gitu. Mungkin si cowok kalau misalnya di push yang namanya cowok pasti kan malas dong, Fat. Yeah. Misalnya kayak gitu misalnya ya, mungkin dia terlalu gimana apa gini, tapi dia sadarin semua, cuman angkuhnya masih ke bawah ya. Iya. Masih ada. Ya, ngomongnya karena base karakter dia gitu kan. Karakter ya? Karakter ya. Gak akan bisa dirubah. Unless orang yang mengerti. Iya gak sih? Itu susah itu tapi. Bisa gak sih? Kalau sombong itu karakter atau? Karakter sih, base ya. Sih. Udah base. Nah. Tapi dia maksudnya seharusnya bisa. Kalau mau buat. Bisa tapi aja kan, bisa walaupun aja. Dia sombong tapi. Ya susah sih. Maksudnya nah, itu maksudnya ya. Iya, pilihannya dia. Iya, pilihan dia.
bagaimana dia mau mengekspresikan dirinya. Ya, tapi mohon maaf ya, jadi susah untuk ngelalui simpati ke dia gitu loh, kalau misalnya akhirnya kayak gitu. Iya. Unless kalau misalnya dia menyadari gitu, oke, okay, gue akan berubah. Tapi dia udah susah duluan. Iya, dan oh, sebenarnya lagi proses susah juga dia kayak... Dia udah ngapain gitu, kayak... aduh, oke, okay, Mita. Tapi aku terima kasih banget sama Mita, sosok Mita ini, karena diingetin lagi ya. Kadang-kadang kan kita juga suka lupa. Kita kalau misalnya ada apa-apa, ada masalah apa tuh nyalainnya tuh keluar, nyalain oh ini karena ini. Kita lupa untuk ngaca kayak oh iya ya, yeah, kan koreksi diri nih. Sebenarnya simple thing segini, Mbak. Dulu pernah baca sedikit buku psikologi gitu ya. The act of the art of dealing with people. Oke. Okay. Jadi misalnya Nunu sama pasangan gitu ya, konflik. Mostly orang-orang pasti nyalahin pasangannya kan. Terus misalnya kita nyari apa orang lain untuk curhat gitu. Ya gue begini. Itu kan karena kita mencari pembenaran kan. Akhirnya kita blaming-nya nambah lagi. Gitu. Yang seharusnya kita lakukan adalah pas pada saat kita ada konflik, kita keluar. Kita ngeliat diri kita sendiri sama ngeliat pasangan kita. Wah, kita salahnya di sini nih, benernya baiknya di sini nih, pasangan kita di sini nih. Harusnya kayak gitu. Iya, have the courage. Kita harus punya keberanian untuk tapi susah mencoba sih melihat dari kacamata orang lain gitu. Ngerasain, oh iya ya kalau jadi dia misalnya. Iya, itu setuju gue. Iya kan? Kayak kadang-kadang kan kita nggak mikir, kita mikirnya mi, ai, kita aja gitu. Sementara kita nggak mikirin misalnya mungkin ucapan kita yang mungkin maksudnya kita tidak menyakiti, tapi buat dia, buat orang lain kayak nyakitin, kita nggak pernah tahu, nggak cuma buat pasangan, ke semua orang. Apa sih mas, itu mas berpikir secara out of the box ya, kayak gitu ya? Gitu ya? Dia melihat segala sesuatunya dari sisi lain. Jadi kita ngelihat semuanya, kita jadi kayak ngelihat board game, yeah, kita ngelihat semua karakter. Kayak, nggak boleh ego dulu nih, gitu. Ini thank you ya, Tante Mita. Tante Mita? Iya. Padahal sumuran. Bless you. Coba sumuran. Coba lihat lagi. Ya, kita hari malam ini ketemunya yang suicide ya. Dua yang suicide. Oke, Mbak mau panggil si yang ini. Kita kasih nama Sari, no? Kasih nama. Ya, kita kasih nama Sari. Oke. Karena tadi sempat Sarah gitu ya dia ya. Itu kayak dia Sarah. Oh, Sarah karena sama namanya dia kayak gitu ya kali ya. Apa? Mau ikut mau mana? Enggak, lu tadi katanya mau manggil dia. Enggak. Hah? Gila sih. Bercanda lu. Gua kaget, gua pikir lu mau manggil dia. Mau komunikasi lagi. Oke, gua standby. Itu siapa gitu tanya. Itu siapa? Sarah. Ini siapa? Adi. Terus salaman dulu. Sama ya. Ini siapa? Mau orang. Siapa ini? Wisnu Arda. Selamat ya. Untuk Pak Ganjar. Bukan, kalau ini Pak. Udah punya istri belum? Udah. Oh, udah. Itu sup nih. Siapa? Ini siapa? Kan. Amplopnya mana amplopnya? Anjing gue standby loh, San. Gue takut. Ini siapa? Rame-rame. Biasa Nora belum pernah liat syuting. Kita mau kemana lagi, Pak Dem? Di belakang situ, Pak Dem. Abis. Di belakang situ? Taman? Taman doang dikit. Oh iya, nah, ini kita, di belakang. Aku mau ngebahas dia. Di belakang, yuk. Let's go. Wah. Ini tadi ya, Ji, kita belum kesini ya, Ji. Bisa kesitu gak, Mas? Wisnu, mana gambarnya, no? Kasih liat, no? Kasih liat, keset gambarnya ke Sarah Dix. Oke, Sarah Dix. Jujur, aku sama Wisnu ini bingung ini sosok apa, tapi kita bisa bilang, ya dia campuran ya. Sosoknya binatang, tapi ya manusia juga. Ini kayak dok-dok, tapi ininya pendek. Jadi, apa namanya? Kayak dok-dok, tapi... Suara apa tuh tadi? Oh, kodok. Kodok. Dok.
Di sini nih. Itu dari luar ya. Hmm. Di mana pohon? Ini jembatan ini apa sih jembatan ya? Jembatan. Kita nanti bisa ke sana kan? Bisa, Pak. Nah, enggak tahu. Bisa, tapi terjang. Gua lihat dulu deh. Jangan. Jatuh nanti. Udah. Ini apa sih, Mbak? Ih, lihat deh. Iya ini bisa dibilang golongan siluman nggak ya? Tadi nanya sama Mbak siluman. Iya. Iya maksudnya ini salah satu yang ada di situ, Nu. Gitu. Cuman kalau dilihat ini kayak emang wujudnya seperti ini ya, Nu ya? Dibilang genderuwo ya bukan? Bukan uwo-uwo. Mbak nggak tahu ini jenis apa? Uwo-uwo kecil pun juga bukan. Bukan. Iya. Humanoid banget, iya. Apa sih itu film kartunnya apa? Glitch, Mister. Iya kayak gitu ya, kayak gitu. Grinch apa sih? The Grinch. Iya, The Grinch ya benar. Bulu juga. Tapi manusia terus ya. Terus mukanya juga lucu. Ini serem sifat. Serem. Tapi dari secara energi Wisnu apa? Pada saat gambar ada rasa ada tekanan atau netral? Netral aja. Jadi emang salah satu. Kalau Mbak lihatnya dari sana, dari arah sana. Ini cuma satu di antara mungkin beberapa ada kelompoknya. Cuman jujur Mbak nggak tahu. Kita kasih nama uf. Ya, ini jenis uf guys. Jadi kalau misalnya ada kayak gini lagi kita bilangnya jenis uf ya. Gak apa kan? Gak apa. Maksudnya biar. Atau ada yang mau bantu untuk berkomunikasi, admin atau Lun? Gak usah. Susah. Lu langsung gini, aduh kok gue. Gak usah. Humanoid, okay. Soalnya tadi Nunu kan ngerasanya di atas kan dia, tertariknya di atas. Jadi jalan gitu, Nunu pikir orang biasa, tapi kok pas pada saat dia begini, kok kayak ada tangan yang lain gitu. Lu juga ragu bikin ini, kok tangannya ada. Oh, dipikir Nunu tangannya empat ternyata, iya, tangannya ya, berubah. I don't know. Jadi ada bulunya gitu. Emang buluan sih. Back and forth gitu di atas, ini apa sih? Mau manggil ini, mau ini, komunikat, lari. Juga susah sih, kasihan cuman bisa lah ya, kita bantu doa semua. Kita panggil namanya Sari boleh? Bagus ya, namanya Sari. Bagus ya? Iya, bagus namanya Sari ya. Bagus ya. Kamu nggak ingat nama asli kamu ya? Kita panggil Sari aja nggak apa-apa ya? Sari kita bantu doa ya. Terima kasih ya. Kita yang terima kasih Sari udah cerita sama kita, udah banyak memberikan pelajaran yang berharga untuk kita semua yang masih hidup. Aku. Iya. Bisa bicara. Sekarang ya. Iya. Yeah. Kita bantu doa ya, Sari ya. Sakit, leher Sari sakit. Iya. Iya. Sekarang udah gak sakit? Udah enggak ya? Boleh lihat? Gak bisa kayak gini. Hah? Gak bisa kayak gini. Oh, Sari gak bisa kayak gitu. Sari masih ingat gak dulu? Waktu masih hidup kayak gimana?
Pada mundur ya? Iya. Sari lihat apa? Jalan. Oh iya. Dah, Sari yang jalan aja ya ke sana ya. Jalan. Hah? Jalan. Oh, Sari bisa jalan. Iya. Jalan. Sekarang Sari udah bisa berdiri tegak ya. Udah bisa jalan. Bisa. Coba lihat, coba ini lihatnya Sari. Hmm? Lihat tangannya Sari. Bisa. Coba lihat. Tangannya Sari kayak gimana sekarang? Lihat. Tangannya Sari kayak gimana sekarang? Udah ya. Normal seperti yang Sari pikir kan? Iya. Iya. Enggak masalah fisiknya Sari. Tapi kan di hati sama pikiran Sari kan bahwa Sari emang sama seperti kita semua kan? Sama. Iya. Sari gak salah kok. Sari maafin ya orang tua Sari ya. Bisa Sari maafin? Lepas emosinya. Bisa Sari maafin orang tua Sari? Bisa. Bisa? Bisa. Ya, kita bantu doa ya Sari ya. Bisa. Bisa, iya. Ya? Iya, bisa. Aku? Iya. Maafin. Iya. Harus emosinya. Makasih, Sari, ya. Makasih. Jadi posisinya tadi seperti ini ya, tadi seperti ini, terus pelan-pelan kayak dari seperti ini pelan-pelan ya. Itu terus tangannya dia masih sama tapi kayak berdirinya biasa gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini kan, dia kan sebelumnya kan bawa emosi tuh banyak. Jadi pas Mbak bilang, terus Mbak juga sempat bilang sih, lepas emosinya. Pas pada saat lepas emosinya kan luruh. Bisa nggak sih Mbak lebih, jadi dia lebih? Iya, mungkin ya proses. Maksudnya kita nggak akan lebih tenang gitu. Kita nggak akan bisa maksain siapapun untuk menuju proses yang baik. Terserah dianya. Kita cuma bisa bantu support gitu. Tapi tadi lumayan. Tapi ya, dia kan langsung beda. Iya, langsung beda. Tapi ya itu tadi dia masih kayak ya kenapa gua harus lompat ya? Kenapa gua dia harus ada penyesalan itu. Ada. Sebenarnya gini, pasti bakal berat banget untuk bisa memaafkan suatu hal apalagi dia enggak salah sebenarnya. Iya. Dia enggak salah. Enggak salah. Terus dia harus bisa memaafkan. Tapi di sini kita dapat pelajaran banget bahwa ketika kita sudah bisa memaafkan, itu pasti akan membuat hati kita juga semakin lega sih seperti itu. Walaupun jujur dari cerita Sari, gue tidak bisa membenarkan perilaku orang tua dia terhadap Sari sendiri. Mana ada orang tua yang berlaku seperti itu, kok tega banget sama itu anaknya bejat, seperti itu. Itu jahat itu. Ya, gitu. Tapi bersyukurnya, kita cuma bisa bantu Sari untuk bisa memaafkan dan dia udah
berusaha memaafkan orang tuanya, dan kita juga cuma bisa mendoakan. Kita nggak bisa menyelamatkan Sari karena Sari juga harus berproses ya kan, di jalan yang sudah diatur sama Tuhan gitu. Minimal kita udah bantu dengan doa dan dia bisa melepas emosi yang selama ini membebani dia sih. Gitu, dan bersyukurnya dia juga menyesal apa yang dilakukan dia itu memang nggak benar. Jadi tolong diambil hikmahnya buat Saradik semua ya. Coba No buka si Mita sebentar. Mita juga ini jelas banget ya Fat, dari awal dia udah ngasih lihat ini. Dia si, dia motong ini. Dia motong di tengah jalan itu, akhirnya dia kayak oh my god what the hell am I doing gitu. Sampai akhirnya ya semuanya telat. Ya dia enggak bisa apa-apa ini. Egonya dia sendiri. Dia untuk buat dia gini, gue nggak akan bisa bahagia kalau gue nggak dapetin apa yang gue mau. Jadi kebahagiaan buat dia itu bukan dari dalam dirinya tapi dari luar. Tapi gitu ya ironisnya ya, apa dari dulu tuh orang kalau misalnya emang udah saking desperate-nya, ya udah akhirnya bunuh diri, mau bunuh diri, mau ada keinginan untuk bunuh diri gitu loh. Ada yang nggak jadi, ada yang jadi akhirnya menyesal. Padahal kesalahan yang dia lakuin ini, itu yang tadi kita bahas di atas, bahwa kenapa lu lebih memilih menyalahkan orang lain dibandingin lu bercermin kepada diri lu sendiri. Misalnya gini, kayak tadi berantem, karena kan problem dia kan banyaknya dia nggak jadi nikah gara-gara dia selalu berantem, ada aja perkara sama pasangan. Jangan menyalahkan pasangan dulu. Coba deh kalau lu berada di posisi dia. Makanya tadi gue bilang. Nah, gue setuju banget Wisnu tadi. Kayak gitu. Jadi apapun itu, stop. Jangan lihat keluar, lihat ke dalam. Ini kita kenapa sih? Mungkin, oh iya ya, ini aku ya mungkin. Gue melakukan ini, gue melakukan itu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya emang nggak jadi nikah, atau kerjaannya belum dapet, atau apapun yang kita rencanakan gagal, ya mungkin memang bukan jalan buat kita. Jadi mungkin memang ada yang lain, dan bukan berarti jadi akhirnya putus asa terus nggak mau berusaha lagi, ya nggak boleh gitu kan. Ya tetap berusaha, tapi dengan apa yang kita pelajari itu tadi, oh ternyata nih kok gue terlalu ego ya, dikurangin dikit egonya gitu, lebih ke situ sih guys. Terus tadi ada sosok uf-uf. Ya boleh deh, uf-uf. Jadi aku sama Wisnu tuh bilang werewolf tuh dulu uf-uf ya, ini sosok uf-uf, dia salah satu yang nah, ada di ya? Yang di bagian area sini. Ini kayak pack ya, jadi ada kawanan. Iya ada kawanannya. Terus kemana-mana tuh kayak rame-rame gitu. Kayak kita rame-rame. Ini kawanan juga nih, if-if namanya. Ini if-if nih. Bukan, iya benar. Gitu, yaudah. Kayaknya cukup ya Saradix, karena gue udah sakit pinggang. Ternyata mungkin si Mita dan yang kita beri nama Sari ini juga mereka bareng gitu, karena mungkin ada kemiripan dari secara emosi yang pernah dialami, penyesalannya yang sama ya, dan dua-duanya tuh kayak pas baru melakukan langsung oh my goodness ngapain gue. Tapi kita banyak yang bayang, maksudnya kita udah sekian banyak episode gitu dari dulu, bahkan sebelum kita di DMS juga udah pernah. Kenapa tuh? Siapa tuh? Hah? Siapa? Thompson, kenapa tuh, Son? Udah baru apa? Kok lu kayak suara orang enak gitu? Kenapa? Dari dulu kenapa? Lupa. Gara-gara Thompson, justru jadi lupa ngomong apa nih? Dari dulu apa? Dari zaman, bahkan dari sebelum. Apa Thompson tadi? Ngomong apa tadi? Dari sebelum. Nih, silakan. Oke, yaudah kita tutup aja ya Fat. Kayaknya pelajarannya juga, kalau aku sih dapat pelajaran luar biasa. Mudah-mudahan yang nonton juga ikut merasakan, ikut juga kayak mendapatkan pelajaran sama seperti aku. Ya. Closingnya boleh dilipat ya? Boleh. Ya deh, kita ke depan aja sambil kita closing di depan sama berdoa kali ya. Ada yang nangis tadi? Iya. Dengar gak? Kok aku gak diceritain? Malam ini gak Mbak Kunti dulu ya, gantian.
Oke, Sarah Dix, kita tutup aja. Kita ketemu lagi minggu depan. Udah cukup ya, Fat, semuanya ya, Fat, ya? Udah tersampaikan dengan jelas. Ya, sudah tersampaikan dengan jelas. Apaan juga. Apa itu tuh? Udah. Enggak apa-apa. Susah tahu. Enggak apa-apa. Emang enggak ada apa-apa. Ya, mudah-mudahan pesan yang disampaikan sama Sari dan juga Mita itu bisa diambil pesan positifnya dan perilaku atau perbuatan mereka yang kurang baik mudah-mudahan tidak dicontoh dan jangan dicontoh. Ya, itu aja sih. Yang tadi juga kita udah banyak banget yang ngebahas ya. Terus juga tadi udah kasih tahu juga ke Sarah Dick. Yang pastinya jangan lupa nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya minggu depan. Iya. Ya udah, kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Dadah. Dari Misteri Sarah, naik terus!